salin baik-baik, nama saya Singo Anom. Orang Banten nggak ada nggak kenal di Desa Malingping. Kampung saya, Desa Malingping itu di daerah ujung kulon, desa yang angker. Arti Desa Malingping itu Desa Maling Paha. Tunggu. Alhamdulillah. Betul ikat pinggang apa ular? Ada lambang ratunya di kening. Alah, mungkin itu hanya penglihatan. Ular apa bukan, Pak? Asli apa? Boleh dipegang, nggak apa-apa. Betul? Boleh Bapak pegang. Yang punya ikat pinggang tadi siapa? Ular apa ikat pinggang Bapak tadi ini? Betul, asli ular ya, Pak? Nih. Kayaknya banyak yang takut sama ular orang Batam nih. Orang Bapak yang punya ikat pinggang takut sama ular? Takut, sering masuk hutan. Sini. Kecil kalau Bapak cuma takut sama ular. Sini, atas bantuan Bapak meminjamkan ikat pinggangnya, saya balas dengan kebaikan. Sering masuk hutan, keluar hutan, takut sama ular. Mau biar ular yang takut sama kamu? Duduk. Saya kasih pusaka saya, enggak ku minta duit, ku kasihkan saja. Kalau Bapak pegang pusaka saya sanggup menjamin. Jangankan ular, anjing tidak mau gonggong. Jangankan binatang, manusia tunduk baik, gampang percaya sama kamu. Pusaka saya sudah didoakan dengan doanya Nabi Yusuf. Dirajah dengan Al-Quran oleh 41 kiai. Mau ku titipkan sama Bapak. Tapi kalau besok lusa Bapak melihat ada orang lilit ular, tolong ya. Mau. Saya bukan sombong kalau Bapak mengatakan selama ini bergaul selalu dicemoohkan. Kurang-kurang saudara sendiri iri. Mau cari kerja enggak dapat-dapat. Bawa pusaka saya pergi cari kerja. 7 hari ku kasih jarak. Insya Allah dapat terang kerja. Semua orang yang mendengar kata Bapak. Kalau Bapak bawa pusaka ini, salah kata Bapak bicara, benar kata yang mendengar. Ini ku buktikan dengan ular. Jangan takut. Tanggung jawab. Digigit aku tanggung jawab. Dan terus terang, kalau Bapak pegang pusaka saya, Pak, insya Allah, kalau usaha Bapak dagang, yang lain laris, Bapak enggak laris. Yang lain laku, Bapak enggak laku. Yang lain rame, Bapak enggak rame. Jangan iri. Taruh di kotak duit Bapak, walau ujung tempat Bapak dagang, Bapak yang paling rame. Buktikan sekarang dengan ular dulu. Jangan takut. Maju. Saya masukkan ke... Digigit gak? Enggak. Walau kita suruh menggigit, selagi pegang pusaka itu, ular ini gak mau gigit. Pakai untuk kilik kuping genap. Betul gak ular yang takut? Betul? Nih. Coba buka tangannya, Pak. Biar saya suruh gigit. Gigit. Sok, cokor. Betul enggak mau gigit? Asli, kata Bapak nanti enggak bisa gigit. Taruh di bawah. Dijanji, kalau besok lusa ada orang gigit ular, kalajengking, lipan, anjing gila, tersengat sama tawon, terpantak sama ikan, tolong dengan ini pusaka. Apalagi kalau ada tetangga family Bapak di rumah yang batuk keluar darah, muntah darah, gara-gara kena racun buatan manusia. Walau ludahnya darah berhenti 3 hari paling lambat, kena 33 macam racun, tawar. Berkat ini pusaka. Nih, kubikin ular berbisa ya. Orang Jawa bilang namanya ulang. Sok, cokot. Yang gigit, benar. Mundur dikit, Pak. Mundur dikit. Tuh. Betul nggak digigit? Ada keluar kayak air ludah ya. Itulah bisa ular itu. Nih. Ini kalau tidak ditawar, nih lihat darah yang keluar tuh. Betul? Saya sanggup menjamin kalau tidak kutawar, semua utang Bapak paling lambat besok enggak ditagih orang lagi, lunas. Mau mati. Jangan takut. Ambil satu, yang mana terserah. Alhamdulillah. Tolong dibuka. Gampang cara menawarnya. Bengkak tuntut saya. Tapi pakai untuk nolong orang, Pak ya. Bahkan kalau Bapak mau lihat hodamnya, Pak, ini pusaka. Sebelum rumah Bapak, Bapak tinggalkan. Kalau rumah Bapak sering kecurian, terus pintu rumah Bapak.
kebun bapak sing dimasukin binatang. Sebelum bapak tinggalkan mesin ke bambu ini pusaka, tutup bambunya, bambunya tancapkan tengah-tengah kebun bapak. Namun sebelum kamu taruh, baca doa dalam hati. Doa yang dibaca, bismillah, tambah dengan alam taruh kai bapak ala roh. Tinggalkan rumahmu, kunci dari luar. Berani maling masuk, kujamin maling bisa masuk, gak bisa keluar. Nih darah semakin banyak keluar, betul? Detak jantung bapak semakin kenceng gak? Pegang deh sebentar. Ambil satu yang mana terus. Buka, buka dulu, buka semuanya. Lihat, saya suruh merokok ulat. Rendam, rendam. Islam, baca bismillahirrahmanirrahim, minum. Pak sini, biar suruh merokok dulu, karena rokoknya gratis. Sisanya siramkan nih. Biar tidak bengkak. Kasihkan sama dia. Kemana bapak pergi bawa pakai kantongi pak ya? Makan di warung, minum di warung, gelas dipegang pecah, piring pegang retak, jangan makan ada racun. Tapi kalau orang gampang percaya, salah kata bapak bicara, tapi benar kata yang mendengarnya, orang percaya jujur-jujur, orang segan baik-baik ya. Assalamualaikum. Pakailah di tangan, jari tangannya. Tapi satu ku minta, niat tetap minta sama Allah ya. Jangan tangan kiri pakai, mohon tangan kanan saja. Tidak perlu kantongin, karena kalau pakai tangan kiri dari berak cebok kena tai dosa, betul, ada Al-Qur'annya ya. Betul? Hormati asma Allah nih, Pak, pakai tangan kanan. Bahkan kalau cincin ini ada di tangan kanan Bapak, bisa jadi senjata tangan kanan Bapak. Kalau Bapak baca bismillah hak memukul, kekuatanmu akan bertambah. Melihat bukti enggak? Itu dibuat bukan untuk laga, untuk senjata. Kalau untuk laga beli emas. Mau lihat enggak khodamnya? Duduk. Saya buktikan terakhir, supaya bapak enggak sembarang pukul. Tapi kalau bapak kepepet, jalan tempat sepi, ada orang mau todong bapak, baca bismillah, hak tunjuk dada orang KO. Nih, kubuktikan. Di sini aja. Tolong bapak lihat ini apa namanya. Ada korek apinya enggak kekel di kertas barang ini. Nih, korek apinya di sini, betul? Mau lihat khodamnya? Baca bismillah dalam hati, tahan nafas, lalu hak pukulkan tangan bapak di kertas koran ini. Tapi bismillahnya jangan diucap, haknya jangan diucap. Tunjukkan khodam itu pusaka kepada bapak yang memegangnya. Kertas koran yang dipukul, nyalakan pakai khodam itu pusaka. Jangan takut nggak buat. Api bukan, Pak? Jangan sombong ya. Paham? Tapi kalau istri bapak mau ngirupin kompor enggak ada korek, baca bismillah, hak pukul kompornya. Meledak pasti kompor. Lihat, kebuktikan. Orang Banten asli, kalau bulan Maulid ribuan manusia datang ke Banten, kadang-kadang habis ongkos jutaan mau minta ini, niatnya hanya untuk laris dagang. Oh bagaimana anak muda kalau kami yang nonton mau minta, aku kasih satu orang satu, tapi jangan berebut, enggak banyak, hanya ini semuanya untuk dagang, tani, jaga rumah, nolong orang. Kalau aku bagikan, ada mau minta enggak kira-kira? Ada. Mau minta? Kecungin tangan ada mau minta. Bagikan deh. Anak kecil kan yang minta ya. Yang meminta, jangan kamu cuma tai isi perut, apalagi kalau kamu merampok. Tapi janji, niat, jangan salah, tetap minta sama Allah. Namun hidup perlu pakai lantaran, pakai syariat. Bagus, apalagi kalau bapak dagang, niaga, innamal a'malu biniat. Tapi yang pentingnya, pekerjaan anda sesuai dengan niatnya. Bapak minta sama Allah ya, acungkan tangan, saya hitung dulu. Begini aja, berapa orang kira-kira deh. Agar yang dapat tidak bangga, enggak dapat tidak kecewa. Kalau mereka mau minta, ku suruh bersedekah agar maju hidupmu ya. Mau maju hidupmu, beranilah kau bersedekah. Mau minta? Mau. Supaya adil, agar yang dapat tidak bangga, tidak dapat tidak kecewa. Kalau kamu mau minta, ku suruh bersedekah, yang sanggup sedekah ku kasih. Jadi adil, karena yang nonton banyak hanya 10 barang. Nah, kalau kamu mau minta, ku suruh bersedekah saja kamu kepada orang musafir. Ikhlas sedekah kepada orang musafir berarti kamu sudah memenuhi cabang iman yang ke-62 paling kamu terima. Berlipat-lipat mudah-mudahan Allah mengganti sedekahmu. Kebetulan aku lagi musafir di sini, tidur di hotel, anggap sebagai gula pemanis garam pemasinnya. Kamu sedekah, biarkan ongkos hotelku satu malam saja, tapi jangan mujal beli 200.000 rupiah gotong royong untuk
Kalau 200.000 dikotori untuk 10 orang, berapa satu orangnya sedekah? 20.000. 20.000. Ada yang sanggup sedekah 20.000. Tapi yang kamu enggak jual beli ya, Pak. Kalau mau kujual bukan harganya 20.000. Terlalu murah 20.000. Kalau kujual 20.000. Jangan cuma tai isi perutku. Nah, saya bukan sombong, tapi janji. Ku minta jadi saudara kita. Silakan minta lah, Pak. Perlu sekali hidup, jangan cuma tai isi perutmu. Minta. Belikan ubi kayu dekat 5 kilo, Pak. Uang 20.000.